kemarin itu karena lagi apa ya, karena aku lagi ketemu Evelyn dan kan aku ngeliat aduh pasien juga di sahabat aku gitu, biasa lah ya, dia kan lagi deket sama cowok gitu ya, gitu aja sih. Jadi kesempatan kemarin ya udah deh, akhirnya dia bilang ya udah kak, ayo dong kakak kasih tahu dong ke orang-orang kalau kakak ini gitu juga gitu. Bukan itu memang dirasakan memang sejak dia, lama atau gimana? Udah dari dulu sih, udah dari dulu, termasuk anak aku juga yang gitu juga. Ya sekarang kayak membuka jasa atau seperti apa sih? Iya sekarang ini kan membuka jasa buat teman-teman di media sosial aja dulu gitu kan. Kalau teman-teman dekat kan tinggal telepon aku aja. Itu yang kemarin ya, saya lihat itu. Iya. Oke. Okay. Seberapa ya ini sih Mbak bisa membaca masa depan? Ya bisa lah pokoknya. Salah satunya mungkin Mbak yang lagi rame mungkin. Nanti bisa. Saya diramal beliau. Nanti abang duluan jadi tester pertamanya ya. Berbi ya. Mungkin coba. Berbi. Aduh, kalau ngomongin itu nanti, kalau gue kan sekarang kalau untuk di masalah Vicky kan sebagai lawyer ya, jadi aku kayaknya agak sulit gak menempatkan boleh, diri. Tapi udah tahu. Kecuali kalau aku pas di sini, aku bukan sebagai kuasa hukum, aku bebas mau ngomong apa aja. Double fungsi, nanti mendahului hakim. Benar, jadi aku nggak bisa gitu. Tapi ngomongin Evelyn yang lain-lain aja. Masalahnya sudah menangani Vicky dan Angel kasus ini ke depannya, tapi menurut... Aku udah tahu lah. Mungkin kalau ngeliat pasangan Amanda Billy nih, contohnya seperti apa sih? Yang lagi viral nih. Ya intinya kan dua-duanya udah saling cinta, ya kan. Walaupun awalnya mungkin pada iseng-iseng, ya kan. Walaupun awalnya mungkin Amanda juga sempat sakit hati karena Billy kan sempat, ya ada salah satu di bintang tamu waktu itu, pokoknya ada omongan Billy yang membuat Amanda nangis. Jadi, tapi kan sekarang akhirnya mereka saling mencintai, ya semoga cintanya itu membuahkan hasil menjadi sebuah perkawinan kan gitu aja sih. Akan nikah enggak? Banyak rintangannya sih pastinya ya, tapi kalau bakalan nikah sih kayaknya masih perlu prosesnya masih agak panjang nih. Semoga aja mereka bisa kuat gitu. Oke. Okay. Tapi bakalan hubungannya bakalan panjang nggak kira-kira menurut Mbak Betty? Kalau buat dari mandanya sih pastinya pengennya panjang, tinggal Billy-nya aja gitu. Mudah-mudahan Billy juga kali ini udah memutuskan memang untuk benar-benar menikah ya. Karena keduanya beda agama Mbak. Gimana, betul, Mbak? Makanya kan aku bilang bakal banyak banget rintangan yang mereka akan hadapi, tergantung mereka kuat atau enggak gitu. Nanti kalau gue bilang gak jadi kan kasihan juga. Gak boleh kan? Jadi pokoknya kita doainnya yang baik-baik aja. Kalau yang lagi viral juga kabar bis soal Rizky dan Lesti, mungkin Gilar? Ya kalau itu gimana ya, kalau itu kan percintaan mereka ya, namanya anak-anak kecil masih pada cinta-cinta, tapi untuk menikah kan mungkin belum terlalu 100% kepikiran ya. Mereka juga masih pengen ngejalanin karir sambil have fun dulu gitu. Kalau Karubi melihatnya ini benar atau memang awal yang settingan? Mungkin banyakan cintanya di Lesti kali ya. Kalau Kak Barbie, boleh supportnya dong untuk 100 dokter yang meninggal karena COVID. Oh iya, oke. Okay. Support dari saya untuk 100 dokter yang meninggal karena COVID. Dokter-dokter ini adalah dokter sebagai pahlawan ya. Ketika meninggal, dia membela kesehatan orang banyak, sehingga mengakibatkan juga akhirnya dokter ini jadi meninggal. Jadi, patut kita apresiasikan juga. Dan pastinya, tetap memberikan support juga untuk dokter-dokter yang lain agar tetap pantang menyerah ya untuk saling membantu pasien-pasien yang sedang mengalami masalah COVID ataupun virus corona yang saat ini memang makin lama semakin tinggi. Intinya kita harus tetap jaga kesehatan masing-masing ya, dan tetap kita harus menghargai profesi dokter, berterima kasih karena kalau tanpa dokter-dokter mungkin seperti apa ya, mungkin udah sangat banyak banget lagi korbannya. Sampai detik ini masih pakai masker dan face shield kemana-mana? Iya masih, aku sekarang udah mulai kebiasaan sih, walaupun kemarin masih kayaknya males-males, tapi karena Pak Rasman juga bilang, hati-hati loh temanku banyak banget yang pada meninggal juga, jadi ya udahlah sekarang aku tetap harus rajin cuci tangan, terus pakai masker. Oh, bakalan ada rintangan apa nih kira-kira balik lagi ke Amanda Billy nih? Oh, ya satu agama itu pasti kan berat banget ya. Tapi ya kembali lagi sih, kalau gue lihat kan Amanda juga cinta sih. Sebenarnya mereka akhirnya sekarang menemukan cinta nih. Gitu loh. Tapi beneran-beneran pacaran ya dia? Pacaran yang beneran, kalau pacaran beneran gak bercanda. Oke, okay. Kenapa sih akhirnya ngomong di YouTube bahwa lo anak indigo apa? Apakah memang cari sensasi atau mungkin ingin menunjukkan diri lo memang bisa baca masa depan? Enggak juga sih, sebenarnya karena kemarin lagi bercandaan aja. Kemarin karena Evelyn kok ayo dong gitu. Terus aku bilang, enggak, ntar gue dihujat lagi. Kadang-kadang kan capek ya, punya
punya gelar Ratu Halu kadang-kadang capek juga gitu. Karena kayak kita ngomongnya benar salah, ngomongnya benar salah, yang benar aja jadi nggak benar gitu kan. Ah udah, jadi udahlah, kemarin aku ngomong aja di IG karena aku pikir kan aku nggak ngomong di apa talk show ya kan. Oh ternyata jadi ramai juga. Mau ngeramal langsung kan nih dua pasangan ini nih, antara Manda Billy dan atau Lesti sama Rizky? Iya, kalau aku sih ngelihatnya cintanya sih lebih kuat Amanda dan Billy ya, dari kedua pasangannya. Karena kan kalau Lesti ya pasti kan ya masih, ya dua-duanya sih sama-sama pasangan muda, dua-duanya lagi mengalami percintaan yang sama-sama apa, lagi berbunga-bunga. Cuman mungkin kalau untuk keseriusan aku sih lebih ngelihat di pasangan Amanda sama Billy. Kok malah pertama kali dapat jadi anak Indigo tuh mimpi kah atau apa gitu? Memang keturunan sih, keturunan aja, karena dari mamaku juga keturunan, dari dulu kakekku kan juga dulu juga dia agamanya kuat banget, jadi bisa menilai orang gitu. Pertama kali kejadian apa yang diingat pertama kali? Pas sadar, oh ternyata gue anak Indigo gitu. Ya apa ya? Ya satu bisa ngerasain aja kira-kira ke depannya bakalan kenapa. Ya contohnya seperti aku, makanya aku mau dibilangin orang apa aja aku mah santai aja ya kan. Maksudnya kalau orang biasa juga mungkin drop ya, karena aku tahu tetap aja kok karir aku juga naik, mau orang lihat gue seperti apa aku udah tahu gitu loh. Karena kan orang pada banyak yang mau ngejatuhin aku sendiri, itu yang aku rasakan di diriku sendiri gitu. Tapi kalau untuk kejadian di teman-teman terdekat sih banyak hal yang aku udah sampaikan ke mereka dan ternyata menjadi pembuktian. Nah salah satunya mungkin kemarin di kasusnya Evelyn gitu. Makanya Evelyn, yaudah deh kak, dikomunikasi aja deh gitu. Tapi aku juga lagi tos-tosan nih sama Evelyn, aku kan bilang, Evelyn kalau bisa cari yang lain ya kan, jangan cuma ini gitu. Kabar Bis, mungkin terakhir, sebagai anak Indigo bisa melihat diri sendiri nggak? Bisa, dan itu kan apa ya, kita bisa ngelihat ke depannya, ya itulah kelebihannya, enak kan. Jadi aku bisa tahu nih, setelah ini apa yang bakal terjadi 2-3 bulan ke depan, aku tahu. Apa salah satunya mungkin? Ya salah satunya, ya contoh kecilnya aja ya, pasti sekarang aku lebih famous lagi nanti untuk lawyernya ya, karena kan orang juga suami ini banyak belum tahu. Kedua, ya banyak hal sih, tapi nanti deh gue sampein ya, tinggal ngontes, follow, ya kan? Oke, okay. Thank you ya.